Tribunus dan pembaca harian Pagi Surya. Ini adalah rumah sakit COVID-19 yang ada dan dimiliki oleh Pemkab Lamongan, bantuan dari pemerintah pusat. Nah, hari ini rumah sakit yang ada di Jalan Kusuma Bangsa ini zero alias kosong, tidak berpenghuni karena Lamongan dinyatakan sudah tidak ada lagi penderita COVID. Dan rumah sakit ini hampir sebulan kosong, tidak satu pun kamar yang terisi oleh pasien. Sementara perawatan biaya cukup tinggi masih dilakukan oleh RSUD Dr. Sugiri. Nah, rencananya rumah sakit COVID-19 ini atau ruang isolasi dan observasi ini akan diambil alih oleh RSUD Dr. Sugiri. Nah, seperti diungkapkan oleh Sepkap Lamongan Muhammad Alikan. Nah, tentu di rumah sakit ini memang cukup banyak kamar. Ada sebanyak 82 daya tampung pasien, terdiri dari 75 tempat tidur observasi dan juga 7 tempat tidur isolasi. Nah, rumah sakit ini juga dibangun per blok. Ada bangunan screening, kemudian, nah seperti ini, ada bangunan screening, kemudian ada lagi tempat karantina 1 dan karantina 2. Serta ada bangunan isolasi, dan nah ini karantina 1, kemudian ada karantina 2. Nah, ini juga ada ruang isolasi 1, ruang isolasi 2. Nah, tentu Tribunus dan juga pembaca harian Pagi Surya, ini dibangun juga dengan ada power house dan juga ada ruang atau satelit bersih. Jadi karantina 1 ini ada sebanyak 25 tempat tidur dan juga ada ruang tindakan, kemudian ruang dokter dan 8 mobil X-ray. Nah, sementara di karantina 2, yang di karantina 2 di sisi timur itu ada 50 tempat tidur dan ruang isolasi 7 tempat tidur di ruang isolasi. Nah, sementara di satelit ini ada ruang sterilisasi dan juga ada laundry serta alat medis kotor dan farmasi. Nah, Tribunus, ini adalah lorong-lorong yang ada di Rumah Sakit COVID Lamongan. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.